dan kami harapkan hari tetap kita syukuri sehingga sore ini kita judulnya dengan tasyakuran bi'nikmah. Kata para satu, tasyakuran bi'nikmah itu adalah mensyukuri segala nikmat. Hari ini di hari ke-21 ya, Masya Allah, saya berbuka puasa di Pegadaian dan kebetulan juga berbarengan dengan hari ulang tahun atau hari jadi Pegadaian yang ke-123. Masya Allah, umurnya udah panjang banget ya. Makanya dengan panjangnya usia Pegadaian, saya berharap mudah-mudahan kehadirannya semakin dirasakan oleh rakyat Indonesia. Atas nama mewakili Yayasan Salam Dewasa, sangat-sangat bahagia dan mengucapkan terima kasih ya kepada Pegadaian yang telah memberikan satu donasi yang mudah-mudahan bermanfaat. Tentunya mudah-mudahan masa-masa akan datang dan insya Allah tambah sukses, berkah dan manfaat untuk kemaslahatan. Terima kasih sekali kami sudah diundang untuk menghadiri acara ulang tahun PT Pegadaian yang ke-123. Harapan kami semoga PT Pegadaian bisa terus maju dan bermanfaat bagi sesama. Alhamdulillah hari ini hadir pada kesempatan Nuzulul Quran dan santunan dari Pegadaian. Alhamdulillah kami menerima segala amanahnya dengan sukacita dan insya Allah kami akan tindaklanjuti apapun yang menjadi donasi dari Pegadaian. Harapan kami kepada Pegadaian bisa terus memberikan support karena hari ini adalah merupakan tahun kelima kami dari Yayasan Rindang mengikuti kegiatan yang sama.